Otolovers, siswa SMK Indonesia berkreasi lagi. Tetap seputar dunia otomotif, kali ini mereka mengembangkan teknologi BBM dengan menggunakan generator gas hidrogen dari air. Teknologi yang sebenarnya sudah lama ini dikembangkan oleh SMK 2 Langsa Aceh bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Green Energy Institute. Dengan harga 3,8 juta rupiah, mobil pun bisa lebih irit BBM. Karena hidrogen yang dilepaskan dari air membantu pembakaran lebih baik di mesin. Sehingga emisi pun berkurang dan tenaga mesin bertambah. SMK pun mengharapkan bantuan pemerintah untuk mensosialisasikan teknologi ini karena alat ini sudah menarik minat mancanegara termasuk Malaysia. Dari Jakarta, Lutfi Andika melaporkan.